A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afta' alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana memberikan peluang. Okay, setelah sebulan lebih lah kan kita, saya tak live kerana puasa. Kita fokus malam kita sebelum ni ada mungkin hari apa, Rabu dan juga hari Ahad. Malam ini kita fokus untuk buat ibadah tarawih. Lepas tu bila dah habis dah beraya ni, dia jadi macam lambat nak start ni. Rasa macam aduh malah. Jadi kita tak boleh nak malas. Sebab ramai duk tanya bila nak live. Jadi kita dah start balik. InsyaAllah kita dah mulakan panas enjin dengan malam ni. 18.95 setelah terhenti sekian lama. Okay, kita akan sambung untuk buat live, iaitu dengan memulakan klinik guaman syar'i. Okay, sebab setiap hari saya boleh kata ramai orang yang bertanya soalan. Dan bila kita ramai orang bertanya soalan, jadi saya percaya mesti ramai juga yang nak bertanya dekat dalam live ni. Okay, dan thank you so much kepada semua yang sudi masuk dalam live saya, Fahmi Ramli. Dan terima kasih juga kepada semua yang masih terus setia. Okay, alhamdulillah saya masih diberi kesihatan yang baik. Hampa semua macam mana, apa khabar? Okay, sihat-sihat semua. Okay, saya macam mana? Saya sekarang ni kita telah mula balik tugas kita selepas lepas kita dah cuti panjang raya. Dan insyaAllah, okay, insyaAllah saya akan bagi semula komitmen saya kepada anda pada hari Rabu malam Khamis macam ni kan, Rabu malam Khamis untuk saya live bagi klinik guaman syar'i. Untuk siapa yang nak bertanyakan soalan, anda boleh bertanyakan soalan. Okay, dan seperti biasa insyaAllah pada hari Ahad malam Isnin kita akan live dengan tajuk. Okay, wajah nampak berseri lepas Ramadan. Biasa-biasa sahaja. Tapi alhamdulillah saya dapat capai. Saya tak tahu hampa semua macam mana, tapi saya sendiri capai. Okay, iaitu selepas 29 hari kita puasa kan, puasa raya Kelangkabut tu, dapatlah turun. Alhamdulillah dapat turun 9 kilo macam tu. Wah, kata. Tapi bila lepas buka pun, lepas raya ni kan, ya Allah, cabaran besar. Cabaran besar iaitu untuk kawal pula makanan. Saya masih lagi belum habis lagi puasa 6. Tapi tak tahulah, mungkin ada yang menonton ni dah habis dah puasa 6. Ada yang dah buat awal lagi kan. Saya ada lagi 2 hari. Hari ni saya dapat lengkapkan 4 hari. So ada lagi 2 hari. InsyaAllah lah kot, saya doakan semua yang ni pun dapat sempat lah buat, sementara kita masih lagi di dalam bulan Syawal. Alright. So saya nak buka persoalan kepada siapa-siapa yang nak bertanyakan soalan berkaitan dengan undang-undang syariah. Yang mana ada isu macam-macam ke kan? Macam okay, lupa pula nak cakap selamat hari raya. Masih terlambat lagi kan? Selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada anda semua. Okay. Muhammad Safwan, tuan saya ingin bertanya sesuatu, boleh saya PM tepi ke? Okay, tanya kena tanya sekarang ni. Alright. Tapi kalau untuk yang personal, yang tu semua saya kena layan secara profesional. Alright. Semua tu akan dilayan oleh admin saya. Alright. Kita, saya punya assistant. Semua yang nak PM tepi, kita anggap yang tu adalah tugasan profesional kita secara personal. Alright. Anda nak menggunakan masa saya masa tu. Jadi secara spesifik, ya, saya perlukan komitmen untuk faham. Okay. Tapi kalau untuk nak bertanyakan soalan, that's why saya buka dekat sini. Okay, boleh tanyakan soalan dekat sini. Sebab tu saya buat klinik guaman syar'i. Okay, assalamualaikum tuan, assalamualaikum.
Soalan saya, wasiat, hibah dan faraid yang mana patut didahulukan? Oh, Puan Natrah masih terus setia bersama dengan saya. Terima kasih Puan. Okey, wasiat, hibah dan faraid yang mana patut didahulukan? Jawapannya hibah dulu. Yang kedua wasiat, yang ketiga faraid. Ha, dia punya ranking dia macam tu. Sepatutnya yang pertama sekali hutang. Okey, hutang dulu. Hutang. Selesai saja hutang, baru pergi kepada hibah. Okey, lepas hibah baru pergi kepada wasiat. Habis pada wasiat baru tengok apa baki yang nak ditinggalkan untuk difaraidkan. Okey, dia punya ranking dia begitu. Okey? Ha, hutang tu termasuk apa? Harta sepencarian. Jangan ingat hutang-hutang yang berkaitan dengan pinjam duit dekat isteri ataupun pinjam duit dekat siapa-siapa, kawan, saudara mara sebagainya. Alright? Harta sepencarian pun dikira sebagai hutang yang perlu untuk diselesaikan. Selesai harta sepencarian, dah bahagi, baki tu ditengok pula ada wasiat ataupun tidak, ada hibah ataupun tidak. Okey, tengok hibah, ada hibah, ada hibah habis. Ada wasiat, wasiat tengok berapa setakat, 1/3. Lebih pada tu baru dikira pusaka. Okey. Alright, Surayah Enon. Assalamualaikum Tian Fahmi, aku salam, selamat hari raya. Selamat hari raya Puan. Tanya dapat turun berat badan puasa. Okey. Tanya jugalah kepada siapa-siapa yang berjaya juga turun. Tapi saya ni tak tahulah. Okay. Dia masalahnya adalah masalah untuk istiqamah. InsyaAllah kita sama-sama lah. Alright, soalan lagi. Ada soalan? Okey. Soalan daripada Bobby Brown. Salam Tuan, salam. Nak tanya, kalau suami letak taklik kemudian dia cakap dia tarik balik kata-kata tu, boleh ke? Jawapannya tak boleh. Taklik tu yang melibatkan kepada talak, ya tak boleh tarik balik. Okey, dia sama macam taklik dekat taklik yang kita akad nikah kan. Yang kita akad nikah. Okay, kita dah sign. Kan kita sebut apa? Jika sekiranya aku meninggalkan isteriku, kan? Lepas tu kita sign sijil nikah kita tu. Oh, tu kita tak tarik balik, oh tak boleh dah. Sebab taklik tu berpegang kepada, taklik tu maksudnya janji. Kita tak boleh tarik balik janji tu. Okey, kalau kita dah meletakkan perkara tersebut sebagai janji kita, kalau kata kita melanggari janji tersebut, maka sabit talak tersebut. Jadi dia tak boleh tarik balik. Okey. Selamat Hari Raya dari saya, dari Kuala Kangsa, Perak. Oh, selamat Hari Raya orang Kuala Kangsa. Esok saya punya peguam saya, Afika. Dia, sekejap esok. Sorry, bila? Oh, minggu depan dia ada di Kuala Kangsa. Esok dia masih di Ipoh. Esok bertindan kes. Esok ke? Esok. Esok kot dia dekat Kuala Kangsa. Saya pun lupa. Sebab esok saya berada di Perlis. Kami bahagi. Lama tapi Kuala Kangsa. RACD Razi. Assalamualaikum Tuan, salam. Bolehkah pihak isteri saman adik-beradik lelaki pihak suami jika suami tidak membayar nafkah? Okay. Dan adik-beradik lelaki suami pun tidak membayar nafkah bila tahu abang atau adik dia tu tak bayar nafkah kepada isterinya. Okay, soalan macam mana? Soalan yang kedua. Jika suami tidak dan adik-beradik lelaki suami pun tak membayar nafkah bila tahu. Okay. So maksudnya macam ni lah, mudahnya suami ni tak mau bagi nafkah. Kemudian nafkah ni saya percaya mungkin kepada anak lah kot kan. So nafkah kepada anak ataupun nafkah kepada isteri. Okay. Suami tak boleh nak bagi. Kemudian nak minta orang lain bagi. Siapa? Minta adik-beradik dia. Okay. Kalau dalam keadaan yang suami dia masih ada, okay, suami dia masih ada, kita tak boleh nak failkan orang lain. Saya tak boleh nak saman orang lain. Saman adik-beradik lelaki tak boleh. Tapi kalau dalam keadaan yang adik-beradik, suami ni dah tak ada. Dah meninggal dunia. Dan kemudian datuk, iaitu bapa, pak mertua pun tak ada. Okay. Adik-beradik lain tu boleh dituntut. Okay. Cuma dia ada banyak syarat. Kita nak kena tengok kepada kemampuan. Kemampuan pihak adik-beradik lelaki ni. Mampu ataupun tidak. Ada tanggungan apa ataupun tidak. Okay. Tapi kalau suami ni masih ada, kenapa kita nak tuntut dekat orang lain? Sedangkan yang tu adalah tanggungjawab kepada suami ataupun bapa kepada anaknya. Alright.
Wan Aziang, adakah atas pencarian boleh dituntut walaupun saya seorang SRT? Gila, so singkatan betul eh. SRT, suri rumah tangga. Jawapannya boleh puan. Right? Syaratnya adalah harta, okay, harta yang yang kita nak tuntut tu, harta tu dibeli dalam tempoh perkahwinan. Beli dalam tempoh perkahwinan, ya, harta sepenjarian. Kalau dia bukan dibeli, suami kita contohnya dapat dapat hadiah, dapat hibah daripada ayah dia, Tok Wan dia, dapat pusaka, yang tu tak boleh. Okay? Tak boleh. Melainkan kita ada kita ada memajukan harta tersebut. Alright? Tapi kalau memang harta tu dibeli selepas akad nikah, semalam akad nikah, hari ni beli kereta, hari ni beli rumah, ya, itu harta sepenjarian. Alright? So, layak ataupun tidak isteri nak tuntut? Isteri layak untuk tuntut kalau yang pertamanya suami menceraikan isteri. Bercerailah. Cerai hidup. Atau yang kedua, cerai mati. Maksudnya salah satu pasangan meninggal. So, katakanlah suami meninggal. So, isteri boleh tuntut atas pencarian. Atau yang ketiga, suami berpoligami. Okay? Disahkan berpoligami di dalam Mahkamah Tinggi Syariah. So, isteri boleh tuntut harta sepencarian. Kalau tidak ada salah satu daripada tiga kriteria saya sebut tu, maka kita tak boleh lagi buat tuntutan harta sepencarian. Okay? So, cara dia begitu. So, kalau kata dah bercerai dan memang harta yang kita nak tuntut tu dibeli dalam tempoh perkahwinan, ya, walaupun kita suri rumah pun, kita tetap layak untuk tuntut harta sepencarian. Cuma, okay, cuma dia punya pembahagian dia tu. Bahagian yang kita mungkin akan dapat tu tak tinggi. Paling tinggi yang saya pernah tengok pun 1/3. Paling kurang pun ada juga, ada yang 5%, 10% daripada nilai semasa harta tersebut. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada hakim yang membuat keputusan berdasarkan kepada ijtihad dia. Ijtihad ni maksudnya atas dia punya penilaian. Atas berdasarkan kepada dia punya tafsiran dia sendiri. Dia tengok kepada perbicaraan kita tu. Okay? SRT eh. Kalau SRK apa dia? SRK Shah Rukh Khan. Tu keturunan-keturunan saya lah tu. Gurau-gurau. Ika kecil. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Kalau suami cakap kau nak cerai ikut kau, tu hak kau. Tu jatuh talak ke tuan? Assalamualaikum tuan. Kalau suami cakap kau nak cerai ikut kau, tu hak kau. Tu hak kau tu. Jatuh talak ke tuan? Tak jatuh. Senanglah, tak jatuh. Sebab saya pun tak faham macam mana. Tapi kalau kata suami sebut, tu hak kau lah tu. Contoh dah kan. Isteri dah minta cerai ke saya? Kalau apa? Yang suami berkata, kalau hang nak minta cerai juga, itu hak hang lah. Macam tu kan. Tu belum lagi. Alright? Dia mesti kena ada lafaz yang jelas. Lafaz yang kalau kita buat ayat dalam bahasa Melayu, ingat tak? Dia kita belajar bahasa peringkat bahasa Melayu sekolah rendah kan. Dia ada apa? Dia ada subjek, dia ada predikat kan. Ingat tak? Alright, subjek dan predikat. Subjek tu apa, predikat tu apa. Alright, kita mesti kena ada ayat yang jelas ditujukan kepada siapa. Kalau dalam bahasa Arab, dia ada sebut fa'il, fa'il dengan maf'ulun bih. Kena buka kelas bahasa lah kat sini kan. Fa'il, fa'il tu maksudnya orang yang melakukan. Alright? So, kalau dalam cerita kita ni, lafaz. So, orang yang melafazkan. Siapa yang melafazkan? Suami. Fa'il dia. Fa'il dia apa? Perbuatan tu apa? Lafaz. Ada ataupun tidak lafaz. Lafaz dalam lafaz cerai ni, dia mesti sebut, aku ceraikan hang. Aku talakkan kamu. Antara kita sudah tidak ada apa-apa. Contoh. Okay? Saya dengan awak dah tak ada apa-apa. Contoh. Ni contoh-contoh cerai. Dia ada cerai kinayah, dia ada cerai soreh. Kalau kata apa talak yang jelas, aku ceraikan kamu. Aku ceraikan kamu tu, itu adalah
dia punya fi'il dia menceraikan kamu. Menceraikan tu adalah fi'il dia. Maf'ulun bih. Siapa yang kita nak lafaz? Siapa yang dituju tersebut? Okay? Iaitu isteri. Jadi kriteria tu cukup tak? Ha, kalau saya tengok lafaz ni tak cukup lah. Sebab tak ada pun perkataan yang begitu. Tak ada pun ayat yang dilafazkan oleh suami menuju kepada isteri dia. Dia hanya sebab dia kata yang tu hak hang lah nak tuntut cerai. Ha, maksudnya dia boleh tuntut cerai. Maksudnya isteri ni dia boleh tuntut. Ha, tetapi mungkin bukan sekarang. Ha, kena pergi ke mahkamah syariah untuk membuat tuntutan cerai. Mungkin suami bermaksud begitu dan suami nak isteri isteri tu falkan dan dia mungkin nak pergi ke mahkamah lafazkan cerai tu di dalam mahkamah. Itu pada pemahaman saya. Wallahu ta'ala alam. Tapi soalnya jatuh ataupun tidak, saya tak boleh nak cakap 100% sekarang ni sebab kes lafaz cerai, kalau ada, adalah unsur-unsur kita rasakan macam suami tu lafaz, kita tak perlu nak fikir panjang. Sebab apa? Sebab yang tu adalah tugas mahkamah. So kita hanya perlu buka kes pengesahan lafaz cerai. Kena pergi mahkamah syariah buat pengesahan cerai. Ada suami saya ada lafaz macam ni, macam ni. Ha, cerita kat mahkamah. Ha, nanti dia akan bercakap. Betul ataupun tidak. Ada niat ataupun tidak. Alright. Baru kita boleh tahu jatuh ataupun tidak. Ni kalau kita tanya macam ni tak boleh lah. Okay. Harap faham lah. Macam tahu-tahu je saya jual hibah. Saudagar haruman. Jual hibah tu eh. Saya pun, untuk pengetahuan anda semua, selain daripada sebagai seorang peguam syar'i, saya juga merupakan seorang takaful consultant. Saya juga menasihati orang untuk membuat takaful dan menghibahkan takaful tersebut. Sebab yang dia ada banyak sebab. Alright? Dan benda tu adalah satu benda yang bagus. Untuk kita pelajari, untuk kita ketahui. Okay? Rosnita Ros. Salam tuan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang penjagaan anak. Hari tu hakim ada bagi tahu penjagaan anak. Seorang pada bapanya, dua dengan saya. Oh, so maksudnya tiga orang lah. Kes kami belum selesai. Jadi surat yang mengatakan hak penjagaan anak saya belum dapat lah. Cuma saya nak tahu, kalau saya boleh membuktikan bekas suami tak mampu jaga anak tu, boleh tukar balik tak hak penjagaan tu? Okey. Kalau kata mahkamah dah keluarkan perintah hak jagaan. Okey, perintah hak jagaan telah dikeluarkan. Boleh ataupun tidak kita nak ubah perintah tersebut? Jawapannya boleh. Alright, di mahkamah syariah benda tu bukan kekal selama-lamanya. Perintah hak jagaan. Dia boleh berubah. Alright? Jadi, apa keadaan yang membolehkan ia diubah? Bila keadaannya ada perubahan fakta yang mana kita rasakan benda tu wajar untuk kita membuat pengubahan perintah tersebut. Kod, dia punya kes dia nama dia ubah perintah hak jagaan anak. Alright? Contohnya, semasa perceraian. Suami isteri dah setuju yang ni ambil seorang, yang ni ambil dua orang. Okay, kemudian nak jadi cerita lah kan. Si bapa ni, contoh-contoh bukan siapa-siapa, tak ada yang terlibat ni contoh. Si bapa ni terlibat dengan dadah, contohnya. Okay, jadi boleh tak kita nak buat tuntutan tu? Ubah perintah? Boleh. Sebab apa? Berlaku perubahan fakta. Dulu mungkin tak ada isu berkaitan dengan dadah. Tiba-tiba muncul isu baru berkaitan dengan dadah. Kenapa? Apa yang boleh menyebabkan kepada kebajikan dia? Yang terjejas. Ya, kebajikan dia mungkin terjejas sebab bila bapa ditangkap sebab dadah, dia mungkin akan mendatangkan persepsi negatif, kesan yang buruk, tabiat yang tidak baik dan siapa yang nak jaga anak-anak tersebut. Semua tu akan mendatangkan kepada kesan kebajikan. So, boleh tak buat ubah perintah? Boleh. Ataupun yang biasa, yang selalu saya berlaku adalah bapa dapat jagaan, anak pun dapat hak jagaan. Ataupun mak dapat hak jagaan. Biasanya mak dapat. Contohnya, tiba-tiba nak jadi cerita, si ibu ni berkahwin. Berkahwin dengan lelaki lain. Contoh dia.
Alright. So si bapak ni kata, aku nak buat ubah perintah sebab hang dah berkahwin lain. Boleh ataupun tidak? Boleh buat ubah perintah. Okay, boleh buat ubah perintah. So dia kena nyatakanlah sebab apa nak ubah perintah. Sebab si ibu ni dah berkahwin lain. Bimbang dari sudut aurat, bimbang dari sudut apa, kena cerita macam tu. Sebab yang penting bab anak ni adalah bab kebajikan. Kalau faktor kebajikannya tu mungkin boleh berubah atas sebab fakta-fakta tertentu, so kita boleh buat tuntutan ubah perintah. Tapi dia automatik ke akan ubah? Tidak. Dia tak ubah automatik. Tapi kita kena membuktikan dan kita kena tunjukkan yang kebajikan itu akan terpelihara kalau anak duduk dengan kita. Itu je. Sebab jagaan anak ni dia poin paling penting setiap negeri di dalam mahkamah syariah. Poin dia adalah berkaitan dengan kebajikan. Siapa yang lebih layak ataupun lebih baik menjaga kebajikan anak. Faham? Okey. Trademark saya kan. Faham. Nama pun Fahmi kan. So mestilah nak tanya orang faham ataupun tidak. Kau segak no tuan. Janganlah puji teruk sangat. Tak segak tu orang mana pun. Baru Petri merambut je pagi petang tadi. Okay. Liana Ilyas. Thank you siapa yang bagi saya star. 75 star. Thank you so much. Thank you. Terima kasih. Saya tengok siapa yang bagi ni. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Bekas suami buat tuntutan isytihar saya nusyuz supaya saya tak layak tuntut hadanah, harta pencarian dan mut'ah. Boleh ke tuan? Jawapannya adalah dia boleh tuntut. Dia boleh mohon untuk sabitan nusyuz. Tetapi dia tak habis belajar. Okay? Tak habis dapat info. Saya tak tahu siapa yang menasihati dia. Nusyuz, dengar betul-betul. Nusyuz, kesan dia terhadap seorang isteri adalah dia tidak layak mendapat nafkah. Nafkah sahaja. So apa yang dimaksudkan dengan nafkah? Kalau kata dalam tempoh perkahwinan, belum bercerai, masih lagi suami isteri, isteri layak untuk terima nafkah. Tetapi andai kata isteri disabitkan nusyuz oleh mahkamah, isteri tak layak untuk dapat nafkah. Ada dua nafkah kan? Yang pertama nafkah zahir, yang kedua nafkah batin. Maka dia tak layak untuk mendapat nafkah. Nafkah maksudnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal tu suami tak perlu tanggung selagi mana dia tidak bertaubat. Okay, tidak kembali kepada suami dia. Tu kesan nusyuz dalam tempoh perkahwinan. Kalau berlaku perceraian, apa kesan dia? Kesan dia terhadap nafkah iddah. Isteri tak layak untuk tuntut nafkah iddah. Semasa dalam tempoh dia beriddah, 3 kali suci ke, ataupun 3 bulan ke, ataupun sehingga selesai melahirkan anak ke, dia tak layak untuk mendapat nafkah. Okay? Dan dia juga tak boleh tuntut nafkah tertunggak. Maksudnya sebelum tempoh perceraian, ada tunggakan, tapi disebabkan dia nusyuz, dia tidak layak untuk menuntut nafkah tertunggak. Itu sahaja kesan seorang isteri yang disabitkan nusyuz. Ada tak saya sebut kata tak layak untuk dapat hadanah? Tidak ada. Right? Sebab tidak ada peruntukan undang-undang, bahkan dalam hukum syarak pun cerita tentang nusyuz tak layak dapat hak jagaan anak. Tidak. Hak jagaan anak paling tidak ada kaitan dengan nusyuz. Sebab hak jagaan anak seorang ibu hanya akan hilang. Okay? Hanya akan hilang kelayakan kalau salah satu daripada 5. Okay? Salah satu daripada 5 sahaja. Right? Iaitu yang pertamanya, kalau ibu ini murtad, okay, keluar daripada agama Islam. Yang keduanya, kalau ibu itu berkahwin lain. Okay, berkahwin lain. Atau yang ketiganya, kalau ibu itu mendera anak. Okay, mendera tu maksudnya sampai tahap kena tangkap dengan polis lah. Okay, dijatuhkan hukuman. Yang keempat, kalau ibu itu Allah, aku pun lupa pula dah. Tu dia lah, dah lama tak buat live ni, dia jadi hang lah kan.
kalau ibu ini pindah satu mastatin, dia ubah tempat yang sangat jauh dengan sengaja, alright, dia nak pisahkan bapa dengan anak, especially orang yang nak buat lari anak pergi keluar negara. Okay, yang kelima apa? Berkelakuan keji secara terbuka. Okay, berkelakuan keji secara terbuka. Alright, kalau dia berkelakuan keji secara terbuka ni, maksudnya ibu ni contoh dia kerja sebagai GRO, kerja dia sebagai pelacur contoh dia. Alright, dia memang terkenal di mata masyarakat lah, nak cerita. Okay, sebagai seorang wanita yang tidak baik. So, itu sahaja. Ada tak dia sebut tentang Lucius? Tak ada, perempuan. Okay? So, itu hadanah. Harta pencarian. Boleh. Seorang bekas isteri ataupun isteri yang disabitkan Lucius, dia tetap layak untuk mendapat harta sepencarian. Sebab harta sepencarian tidak ada kaitan langsung dengan Lucius. Dia hanya ada kaitan dengan apa? Tentang, ini yang paling penting sekali. Harta sepencarian ada kaitan tentang sumbangan. Bahasa Inggeris kita sebut contribution. Orang kata, jadi cerah. Kau segak. Jadi sebab apa dia pakai baju ni? Handsome lah. Okay. Faham? Nusyus tidak ada kaitan dengan harta sepencarian. Kalaupun seorang isteri itu nusyus pun, dia tetap kita tidak boleh nafikan dari sudut sumbangan dia. Macam contoh, dia buat keluar duit. Dia buat keluar duit untuk renovate ataupun dia bayar bersama rumah tersebut. Tapi tiba-tiba disebabkan nusyus, dia tak layak dah. 100% milik suami. Adakah adil begitu? Tak adil kan? Sebabkan dia pun ada usaha. Katakanlah, dia tidak ada sumbangan wang ringgit. Tapi dia sebagai seorang isteri, dia pernah untuk mengemas rumah. Pernah menjaga kebajikan kita. Basuh baju, terika baju dan sebagainya. Tiba-tiba, suatu ketika bila dia disabitkan usus, jadi kita tak layak dah. Tak melayakkan dia untuk dapat atas pencarian. Di mana keadilan? Okay? Tak adil di situ. That's why usus tidak ada kaitan dengan harta sepencarian. Mut'ah. Alright. Mut'ah masih lagi dapat. Okay. Masih lagi boleh dapat tuntut mut'ah seorang isteri yang nusyus. Cuma dia ada kesan sikit. Bila ada sabitan nusyus, mut'ah tu mungkin boleh kurang jumlah dia. Alright. Saya pun belajar juga benda ni daripada pengalaman kes. Dulu ada satu kes saya tu, kita tuntut nafkah iddah dengan mut'ah. Kemudian mahkamah sabitkan nusyus. So dia tak layak untuk dapat nafkah iddah, tetapi mahkamah bagi kat isteri ni mut'ah. Oh, saya ingatkan sekali bila mut'ah tu bila disabitkan nusyus tu tak dapat mut'ah. Jawapan hakim kata tidak ada. Tidak ada satu pun peruntukan dalam syarak yang menyatakan seorang isteri tak layak untuk dapat mut'ah kalau dia nusyus. Cuma dia punya kesan dia tu mungkin akan kurang dia punya jumlah mut'ah yang dia layak. Berbanding orang yang tidak tidak nusyus. Okay? Alright. So, faham ? So, nusyus ni, kalau seorang suami, dia buat tuntutan sabitan nusyus. Kalau disabitkan nusyus, dia hanya masih lagi suami isteri, cuma tak layak untuk terima nafkah. Itu sahaja. Alhamdulillah. Faham ? Kak Angah, tuan nak tanya, kalau suami cakap kita buat haluan masing-masing jelah. So, apa soalannya? So, maksud mungkin saya nak tahu. Ni lafaz cerai ataupun tidak ? Alright. Kepada saya, kalau saya kan, saya nampak dia mungkin itu adalah lafaz cerai. Tetapi kategori dia lafaz cerai kinayah, kiasan. So, bila sebut lafaz cerai kinayah ni, kita tidak ada jalan lain. Alright? Melainkan kena dapat niat tu daripada suami tu sendiri. Sebab niat tu bergantung kepada individu. Gantung pada individu tu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli ri'im ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Macam panjang sikit, aku lupa itu. Okay, so innamal a'malu binniyat. Setiap
perbuatan bergantung kepada niat. Lafaz tu perbuatan dia. Jadi perbuatan ataupun lafaz begini tidak jelas. Dia perlukan kepada niat. So niat tu nak tahu macam mana? Daripada suami tu sendiri. Kalau kita ikut dan sudut undang, kita kena buka kes pengesahan lafaz cerai dan hakim akan bertanyakan, apakah niat kamu? Ada niat untuk cerai ataupun tidak? Kalau suami cakap, ya, saya ada niat cerai, alright, dia boleh sabit. Okay, boleh jatuh talak. Tapi kalau suami kata, tak, saya tak ada niat. Okay, saya tidak ada niat langsung pun. Saya kata bawa haluan masing-masing tu maksudnya sebab nak bagi kita fikir sama-sama. Fikir dulu sebelum nak buat tindakan seterusnya lah sebagainya. So, bila dia sebut tak ada begitu, maka tidak ada lafaz cerai. Tidak ada perceraian yang boleh disabitkan. Faham? Okay. Princess Salju. Assalamualaikum Cik Fahmi. Waalaikumsalam. Sida Hassan. CYDA Hassan. Boleh ke madu? Saman madu sebab kongsi suami. Itu dikira ganggu rumah tangga ke? Tak, tak boleh. Nak saman apa? Tidak ada tuntutan di mahkamah syariah madu saman madu. Sebab apa? Tak ada benda kita boleh tuntut apa pun. Alright? Tidak ada dikira ganggu rumah tangga. Okay? Kalau dah suami kita berkahwin, berkahwin, dia tidak boleh dikias kata mengganggu rumah tangga. Tak ada pun tuntutan apa madu saman madu. Minum air dulu. Bismillah. Malisa Natasha. Assalamualaikum. Salam. Nak tanya kalau tuntut fasah dikenakan bayaran ke? Memfailkan kes di mahkamah memang ada bayaran. Setiap peringkat prosedur di mahkamah syariah tu ada bayaran dengan mahkamah syariah. Dan kalau kita melantik peguam, ya, ada bayarannya. Sama ada kita melantik tu peguam kerajaan ataupun peguam swasta. Dua-dua ada bayaran dia. Alright? Cuma peguam kerajaan mungkin ada harga dia yang tertentu. Tapi dia ada syarat yang tertentu. Alright? Kalau peguam swasta, serupa peguam swasta lah. Of nama pun swasta. Of course ada bayaran dia. Alright? So melantik peguam ada bayaran. Nak memfailkan kes di mahkamah pun ada bayaran. Nak mendaftarkan apa-apa affidavit pun ada bayaran. Okay? Semua tu ada bayarannya tersendiri. Alright? Zura Osman. Salam tuan. Waalaikumsalam. Kalau bercerai, ex berjanji dia nak bagi nafkah anak berapa? Belanja persekolahan, buka sekolah dan perayaan. Nak tanggung kereta, nak tanggung bekal isteri selagi bekal isteri tak berkahwin lain. Perlu ke buat black and white? Ke itu kira ihsan ex sahaja? Okey. Jawapannya, kalau kata dia nak bagi nafkah anak, alright, dia memang kena tanggung. Selagi mana anak tersebut belum sampai tahap yang dia boleh untuk bekerja sendiri, mencari pendapatan untuk diri dia sendiri, maka si bapa tu wajib lagi untuk menanggung dia. Okey, yang tu cerita anak. Nafkah tu melibatkan nafkah harian, iaitu makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan juga nafkah tahunan. Contohnya persekolahan, satu lagi perayaan. Okey, so anak, ya, memang kena tanggung. Hang bercerai lah berapa kali-kali pun, nafkah anak tidak boleh diceraikan. Selagi mana anak tersebut dinasabkan kepada bekas suami. Kalau anak tu tak dinasabkan, tidak ada bin ataupun bentikan kepada bekas suami tu, maka dia tidak bertanggungan. Tapi kalau dinasabkan bin ataupun binti kepada bekas suami, selagi mana anak tu tak berkemampuan untuk nak menanggung diri dia, selagi tu si bapa ni kena tanggung. Okay? Kalau katalah dia nak bagi, dia nak tanggung, dia kata selagi mana awak tak berkahwin lain, selagi tu saya akan menanggung. Okay, kalau kita buat perjanjian pun tak ada apa-apa. Perjanjian pada saya, kalau siapa-siapa yang buat perjanjian luar mahkamah benda-benda macam ni, perjanjian ni hanya on paper. Yang mana dia boleh jadi kita koyak, dia boleh jadi hilang ke apa-apa pun, kita tak akan ambil peduli.
tak ada kesan dari sudut undang-undang. Sebab apa? Sebab perjanjian tu hanya mengikat pihak-pihak untuk patuh sama sendiri sahaja. Okay? Sama-sama aje lah. Tapi kalau kata tak ikut, kalau contohlah kan, dia boleh janji sekarang. Ha, tiba-tiba nanti dia kata, oh dah tak mahu, saya pun dah tak larat nak tanggung awak dah. Contoh kan, untuk bekal isteri. Boleh? Tak ada masalah. Bukan kita boleh ambil tindakan apa pun. Ha? Sebab kalau kata bekas suami menceraikan isteri, isteri ceraikan suami, dia hanya kena tanggung apa? Nafkah iddah. Kalau bekas isteri tuntut mut'ah, dia kena bagi mut'ah sagu hati selepas cerai. Okey? Tapi kalau nafkah tidak ada, nafkah terhenti sampai habis iddah sahaja. Habis saja isteri ni iddah. Iddah 3 kali suci. Dah habis 3 kali suci ke? Dah habis 3 bulan ke? Dah mengandung tu, dah melahirkan anak pun? Dah tak tertanggung dah. Suami tu tak perlu menanggung dah. Kalau dia bagi tu pun hanya sekadar sedekah. Dia tak jadi nafkah, dia jadi sedekah. Okey, sedekah. Ikut suka nak bagi, bagi. Tak mau bagi, sudah. Kalau bagi tu, baguslah kan. Kita dapat backup lah kan. Sumbangan tahun, sumbangan bulanan lah. Okey, tapi nafkah anak ya wajib. Kalau si bapa tak bagi nafkah anak, si ibu boleh buat tuntutan nafkah anak di mahkamah syariah. Kalau kita buat perjanjian luar mahkamah, dia boleh langgar. Dan benda tu tak akan boleh dikuatkuasakan apa pun. So, kalau kita nak ada perjanjian yang betul, buka kes nafkah anak di mahkamah syariah. Kemudian nak bincang-bincang, asalkan benda tu jadi perintah. Bila benda tu jadi perintah bertulis, kalau berlaku pelanggaran, kita boleh tuntut sebagai hutang. Okay. Ifa Miranda. Assalamualaikum Tuan Fahmi. Waalaikumsalam. Apa yang boleh saya lakukan? Saya dalam proses nak failkan perceraian, tapi si suami selalu buka aib saya dalam media sosial. Oh, yang ni adalah salah satu perkara yang yang sangat tidak bagus. Okay. Siapa yang ingat lagi dalam beberapa minggu ataupun bulan lepas kah yang jadi isu kematian kan? Ha. Pergaduhan rumah tangga buat apa lapu media sosial, kemudian sampai tahap membunuh. Saya nasihatkan kepada siapa yang menonton ni, okay, tolonglah. Kalau kita bergaduh macam mana sekalipun, baik suami maupun isteri, tolonglah. Guna akal. Okay, guna akal. Janganlah kita sampai satu tahap kita nak memalukan orang lain. Walaupun mungkin pasangan kita tu dia ada masalah, walaupun pasangan kita tu melakukan kesilapan, curang ke, pukul ke, whatever lah masalah apa sekalipun yang berlaku terhadap rumah tangga anda, tolonglah. Jangan kita nak malukan seseorang. Jangan kita buka aib di media sosial. Okay? Saya selalu nasihat. Kalau kita nak, kalau kita kita kena pukul. Alright? Si isteri kena pukul. Okay? Kita tak perlu buat video untuk sebar. Buat video untuk kita buat laporan polis dan juga untuk kita punya keselamatan, kita kena tuntut injansi. Dan juga untuk apa? Untuk benda tu jadi bukti di mahkamah syariah. Bukannya kita buat video gaduh ke apa-apa tu, post dekat TikTok buat memalukan orang lain. Ingat eh, pegang betul-betul hadis ni. Kita ni bukan baik. Semua kita ni ada masalah. Kita semua ni ada melakukan dosa. Bezanya adalah Allah buka aib kita ataupun tidak. Kalau kita boleh tutup aib orang lain, kita tahu aib orang tu, kita tutup aib dia, right? Peganglah janji Allah. Di akhirat nanti ni, Allah akan tutup aib kita. Sebab tu, rukun iman tu adalah salah satunya percaya kepada hari kiamat, hari akhirat dan juga qada dan qadar. Percaya benda tu. Kalau kata Allah kata, kalau kita tutup aib orang, maka Allah akan tutup aib kita di akhirat kelak. So jangan buat benda macam tu. Tapi kalau benda tu dah berlaku sekarang ni, apa yang saya boleh nasihatkan? Buat laporan polis. Lebih ke depan sikit, kalau kita rasa macam kita nak ambil sesuatu tindakan,
dia bukan dekat mahkamah syariah, kita boleh buat tuntutan nama dia saman malu. Okey, saman malu. Cuma saman malu ni dia macam mana saya nak cerita lebih pun tak boleh sebab kita saya tak praktis. Okey, dalam sivil untuk nak tuntut saman malu. Biasanya saya akan suruh kawan saya peguam mukmin, eh. Biasanya siapa yang ambil dengan saya, saya tahu saya akan bagi tahu kata, okey, tuan mukmin biasa bawa. Ha, mukmin pun biasa selalu cakap kata, benar juga kita panggil dia buat talk ni, saman malu. Saman malu ni kalau kita nak pergi ke mahkamah pun, kita mungkin boleh buktikan orang ni malukan kita, orang ni aibkan kita, orang ni fitnah kita. Kita mungkin bolehkan benda tu kita buktikan. Tapi benda yang paling kita tak sukar untuk buktikan adalah apa kerosakan yang berlaku kepada diri kita. Okay? Maksudnya, kalau kata orang buat fitnah tu, orang malukan kita, so apa berlaku pada diri kita? Ha, that's why kebanyakan orang saman malu ni, alright, orang yang saman fitnah, saman malu ni, biasanya siapa? Ahli politik, orang kenamaan. Ha, dia tuntut apa? Kita pergi saman malu untuk mahkamah ni untuk dapat apa? Untuk nak minta pampasan. Pampasan, ganti rugi sebab apa? Kerosakan berlaku kepada diri kita. Lagi luas dia punya malu dia tu, ha, dia menyebabkan reputasi dia sebagai apa? Ahli politik, orang kenamaan tu lagi lebih teruk. Ha, so, kalau dia dapat buktikan yang benda tu fitnah dan benda tu ada, boleh memalukan, boleh merosakkan reputasi, so dia boleh dapat pampasan. Tapi kalau kita, kita mungkin boleh buktikan orang ni cakap tak betul, orang ni menipu, orang ni mengaibkan kita. Ha, mungkin kita boleh buktikan. Tapi apa kerosakan yang berlaku pada kita? Sejauh mana? Kita tak kerja ke? Ha, kita diboikot oleh masyarakat ke? Berapa ramai yang boikot kita tu? Faham? Alright. So, buat laporan polis je lah. Saya boleh nasihat macam ni lah, eh. Kalau kita rasa macam kita boleh bersabar, kita serahlah kepada Allah. Biar Allah sahajalah yang membalas perkara tersebut. Minum dulu. Penat juga cakap. Sri Kandi Muslimah Tasbih Nur. Panjang nama. Tuan, saya nak tanya, bila si isteri boleh tuntut nafkah iddah, mut'ah dan atas perceraian berapa lama dari tempoh perceraian? Okey. Sebaiknya bila kita nak buat tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan atas pencarian, waktunya adalah selepas habis iddah. Sebaiknya nafkah iddah, mut'ah dengan atas pencarian ni pada asasnya kita tak perlu pun nak naik mahkamah. Boleh je kita cakap directly dengan bekas suami, saya nak kalau cerai nanti ni awak bagi kat saya berapa nafkah iddah, berapa mut'ah, berapa harta ni, kita settle bahagi dua contoh dia. Boleh je, tak perlu pun naik court. Ha, tetapi kenapa kita naik court? Sebab kadang-kadang ada laki dia tak mau bagi. Ha, dia tak tahu nafkah iddah ni apa jadi satu keperluan. Mut'ah ni akan jadi satu kewajipan kalau kata bekas isteri tuntut. Atas pencarian ni benda yang melibatkan kepada hak. Alright. So, bila ada orang yang faham, dia tahu tentang benda ni tak perlu ke mahkamah, buang masa, buang ni sebagainya. So, mungkin dia boleh settle dah. Lagi ya. Okay, tetapi kalau katalah benda tu boleh settle di luar mahkamah selesai, maka kita tak perlu naik mahkamah. Dalam tempoh iddah pun nak tuntut pun boleh. Ha, cuma bila kita tak dapat benda tersebut, jawapannya adalah selepas habis iddah sebaiknya. Untuk kita buat nafkah iddah, boleh tuntut mut'ah, boleh tuntut atas pencarian. Kenapa saya nasihatkan selepas habis iddah? Sebabnya, bayangkan anda cerai hari ini. Sabit cerai dengan talak satu. Kali pertama, berjumlah satu talak raja'i. Alright? Kemudian, esok ke, seminggu lepas tu, kita filekan. Filekan nafkah iddah, filekan mut'ah, filekan atas pencarian. Boleh tak? Boleh. Kalau kita dah ada sijil cerai semua tu, boleh je nak buat tuntutan tu. Alright? And then, what if? Apa akan jadi kalau suami ni, dia sebut, aku rujuk kamu kembali. Boleh jadi sah tak? Boleh? Kau, apa yang akan berlaku kalau kata rujuk jadi sah? So, kalau kata rujuk tu jadi sah, habislah tuntutan tu. Nafkah iddah tu mana boleh dapat dah. Sebab dah rujuk. So tak ada nafkah iddah boleh buat tuntutan.
dah satu fail rugi. Mutah pun kena tarik balik. Sebab suami lepas rujuk. Hartus pencarian pun kena tarik balik juga. Sebab apa? Sebab salah satu daripada tiga tadi saya kata, ingat. Salah satu daripada syarat untuk tuntut atas pencarian iaitu berlaku perceraian. Okey, berlaku perceraian ataupun berlaku poligami ataupun berlaku kematian. Alright. So, tak jadi cerai, dah rujuk. Dah kembali balik perkahwinan. Ha. Jadi tiga-tiga fail tu kita fail kat mahkamah, dah lantik peguam ke contohnya, dah failkan kes tu kat mahkamah, tiba-tiba lepas rujuk. Semua ni kena tarik balik. Siapa yang rugi? Kitalah. Ha, kita buat, kita bayar semua tu. Muhammad Shah. Assalam tuan, waalaikumsalam. Mak saya meninggal 2016. Rumah atas nama mak dan ayah. Ayah nak jual rumah. Ayah ada lagi lah kan. Ayah nak jual rumah disebabkan dah berkahwin lain. Salahkah kalau saya sebagai anak ingin membeli rumah tu atas alasan ingin menyelamatkan rumah dari dijual oleh ayah saya? Atau terpulang ke atas ayah saya? Jawapannya adalah yang ayat di bawah tu. Jawapannya terpulang kepada ayah. Ha, sebab ada nama ayah kan. Tapi bila ada nama mak juga, ha, maksudnya dia ada bahagian pusaka mak. So kalau mak meninggal, jadi separuh, mungkin kalau kata kalau katalah benda ni masuk ke pusaka pun, mungkin dia akan jadi separuh-separuh contoh dia. So separuh tu bahagian ayah, separuh lagi bahagian mak. Jadi kalau separuh lagi bahagian mak, dia akan ada bahagian pusaka, bahagian faraid. Sebagai anak, kita wajib pasti akan dapat. Okay? Ayah akan dapat juga. Ha, ayah akan dapat bahagian pusaka 1/4. Okay? Anak, ha, tengoklah anak lelaki berapa orang, anak perempuan berapa orang, dia ada kiraan dia tersendiri. Ha, so, bahagian faraid ni telah ditetapkan. Alright? Jadi, kalau kita calculate bahagian kita tu, kita ada bahagian berapa? Kecil ingatlah kan? Sebab ada nama ayah tu sebenarnya bahagian dia, portion dia dalam rumah tu lagi besar. Sebab separuh dah dekat dia, separuh lagi tu bahagian pusaka, tapi dia pun ada bahagian pusaka dia juga. Ha, jadi, kalau kita nak beli rumah tersebut, boleh. Ha, sebagai salah satu penyelesaian. Cuma, dia bergantung kepada ayah jugalah. Sebab dia yang nak sign dekat nama dalam geran tu, contohnya, ada nama dia. Ha, jadi dia yang nak melepaskan sign tersebut. Kalau dia setuju untuk jual kepada kita, kita pun setuju untuk beli, maka selesai. Kalau tak setuju, maka kalau dia tak sign, tak jadi apa. Harta tu akan stuck kat situ saja nanti ni. Faham? Okay. Kalau tidak pun, kalau dia tak setuju nak jual, nah, dia tak setuju jual pada siapa-siapa contoh dia, ha, nama kita ada dalam geran tu jugalah. Sebab nama bahagian pusaka kan. Jadi siapa-siapa pun tak boleh jual nanti. Tergantung macam tu sahaja. So, jawapannya bincang cara baik-baik lah. Oh, panjangnya. Syafiq Ahmad Tarmizi 2. Assalamualaikum Tuan Menteri. Waalaikumsalam. Soalan saya. Bekas isteri urut saya. Lepas iddah dia nak kahwin dengan laki baru dan nak terus... Lepas iddah dia nak kahwin dengan... Dan nak terus pindah ke Singapura nak bawa sekali anak-anak. Adakah bekas isteri perlu mohon kebenaran dari saya dahulu? Okey. Untuk anak, ya. Ha. Sebab kita dah macam nak bawa pergi ke Singapura. Singapura tersebut, ya. Dia akan ada kaitan dengan kita punya hak juga nanti ni. Hak untuk sebagai seorang bapa, mungkin kita nak hak untuk melawat bermesra dan mungkin bermalam. Kalau kita bawa pergi ke pindah ke Singapura, jadi hak kita bagaimana? Ha. So, kena dapat juga persetujuan daripada kita. Sebab anak bukan hak sebelah pihak. Bukan hak ibu semata-mata. Dia ada hak seorang bapa juga. So, jawapannya, ya. Kena minta kebenaran dan kena bincang secara baik dulu. Kalau tidak ada, maka mahkamah akan menentukan. Saya memang tak benarkan bekas isteri bawa anak-anak ke sana. Apakah tindakan yang saya boleh buat sekiranya bekas isteri bawa juga anak-anak pindah ke Singapura? Jawapan dia, kita kena failkan tuntutan hak jagaan anak. Kena dapatkan perintah. Bila dah ada perintah, baru senang. Baru kita tahu siapa yang dapat hak untuk bawa ke Singapura ataupun hak untuk duduk dengan kita anak-anak tersebut. Alright? So, kena failkan hak jagaan anak di Mahkamah Tinggi Syariah. So, sekarang dah pergi berapa dah ni?
Okey. Ada lebih kurang dalam 10 minit lagi. Sejam je. Nur Mia, bolehkah kita tuntut duit hantaran perkahwinan yang tak dibayar masa angkat nikah? Bukan angkat. Angkat ni pegang angkat kadah ni. Angkat tangan. Angkat tangan. Tu angkat. Ni akad. A-K-A-D. Akad. Bahasa Arab dia A. Akad. Okey. Masa akad nikah. Okey. Masa akad nikah. Kalau kata si suami ni, dia tak bayar mas kahwin, dia pinjam duit kita. Saya selalu dapat kes-kes macam ni. Pinjam duit si isteri ni, dia kata janji nak bayar. So pinjam, kemudian tak bayar. Hutang mas kahwin, hutang juga dengan duit belanja contoh dia. Hutang belaka. Dalam sijil nikah tu tertulis jumlah mas kahwin RM1,000 contoh. Lepas tu si isteri ni bercerita, tuan, RM1,000 ni memang tertulis, tetapi duit tu duit saya. Pinjam pula tu. Nikah free betul. Alright. Bolehkah kita tuntut? Boleh. Duit hantaran dijanjikan tu dalam sijil nikah pun tulis. Kata hantaran RM8,000. Haram RM8,000 tu duit pok kita contoh. Tak bagi pun. So tulis saja macam tu. Sebab dia kata apa? Janji nak bayar. Dia jadi hutang. Kena bayar. Kena tuntut. Apa kita boleh tuntut. Alright. Sebab ada perjanjian. Jadi kita boleh buat tuntutan, nama dia hutang dalam perkahwinan. Okay, hutang dalam perkahwinan. Boleh tuntut benda tu. Sweetie Din, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, hakam pertama itu family ke? Hakam yang kedua macam mana pula ya? Oh, okey. Yang ni saya dekat apa, praktis lebihnya di macam dekat Selangor lah kan. Ya, biasanya hakam pertama itu dia melibatkan kepada ahli keluarga. Ahli keluarga, wakil keluarga daripada suami, wakil keluarga daripada isteri, dan dia akan ada satu orang tengah yang dilantik. Alright. Dia akan melibatkan kepada perbincangan antara wakil dengan wakil. Okey, hakam yang kedua ni, ya, dia lebih kepada hakam yang memang dilantik penuh oleh panel. Wallahualam, saya bab ni banyakkan peguam pun mungkin sukar untuk kita nak cerita sebab peguam tak boleh terlibat dalam proses hakam. So kalau kata nak lebih jelas, insya-Allah. Okey, insya-Allah one day, saya janji saya akan cuba yang terbaik untuk saya jemput, okey, kawan saya yang pernah jadi panel hakam untuk berkongsi. Okey, menceritakan bagaimana proses hakam dan sebagainya. Saya ada kawan saya yang pernah menjadi panel hakam, dan insya-Allah kalau dapat dapat berurusan dengan dan sebagainya, one day kita akan jemput untuk terangkan. Okey, to be fair lah, saya nak ulas lebih-lebih pun susah juga. Nurul Nadia, assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Macam mana kalau pasangan tu dah tak duduk sekali dah lebih 7 tahun, semenjak kahwin tak dapat nafkah, ada anak seorang perempuan sekarang berumur 13 tahun duduk dengan suami, tak pernah berjumpa atau bercakap selama 7 tahun. Si isteri belum buat apa-apa tindakan kerana keadaan emosi dan masalah kewangan. Si suami pula menyimpan segala dokumen seperti surat nikah di negara dan susah untuk si isteri membuat apa-apa tindakan. So, kalau dah tak duduk sekali lebih pada 7 tahun, nak buat apa, okey? Masanya kita boleh bagi jawapan diri sendiri dah kot. Untuk apa lagi kan? Nak buat apa lagi? Kalau kita lah duduk, siapa tanya ke orang lain ni? Kawan-kawan lain ni. Kalau 7 tahun dah tak duduk sekali, tapi suami isteri, on paper, untuk apa? Kalau rasa nak berbaik, boleh berbaik balik. Kena ada usaha untuk berbaik. Jangan duduk macam tu saja. Tapi kalau memang dah tak boleh nak pergi dah, masing-masing buat haluan sendiri, dah reja sendiri, duk cari duit makan minum semua sendiri, si suami tu pun macam tu juga. So, untuk apa? Okay, untuk apa nak teruskan perkahwinan toksik macam ni? Dah sikit lagi. Lagi 5 minit. 5 minit lagi. Okay, so jawapannya segerakan untuk memfailkan. Kalau katalah suami menyimpan segala dokumen, minta dokumen tu kat dia. Kalau dia tak mau bagi, at least sijil nikah dia tak mau bagi,
kena dapatkan salinan dekat pejabat agama yang kita daftarkan perkahwinan dulu. Daftar kat mana? Pejabat agama Kuala Muda. Pergi kat sana. Kata saya nak buat salinan sijil nikah. Sebab apa? Sebab hilang, cakap je. Nanti kena bayar je lah. Okay, alright. Saya nak ambil dua lagi soalan yang terakhir. Nur Ainah Nordin, salam. Salam, minta tuan terangkan akta gangguan orang ketiga dalam undang-undang syar'i. Info sangat guna untuk wanita dan para wanita selain tuan-tuan lain. Baik. Dalam undang-undang keluarga Islam, okay, dia memang ada satu satu section menceritakan tentang kacau ganggu rumah tangga. Okay, maksudnya kalau kata ada orang kacau ganggu, dia menjadi satu kesalahan. Okay. Tetapi dia bukan tindakan yang boleh diambil oleh oleh contoh. Saya biasa keadaan yang mana kebanyakan suami, dia kata ada orang kacau ganggu isteri dia. Contohnya bekas power contoh. Duk kacau. Duk nak apa, nak tackle lagi bekas apa, bekas awek dia yang dah menjadi isteri kita. Contoh dia. So dia nak buat apa? Apa boleh tindakan dia? Alright, yang tu nama dia kacau ganggu rumah tangga. So apa yang kita boleh buat? Kita tak boleh nak ambil tindakan saman apa-apa dalam kes mahkamah syariah macam tu. Walaupun dia ada dalam undang, dia dikira kesalahan. So bila kesalahan, alright, apa tugas yang kita boleh lakukan adalah kita boleh melaporkan. Okay, boleh melaporkan kepada pejabat agama. Sebab yang ni adalah bidang kuasa kepada penguat kuasa agama. So penguat kuasa agama sahaja yang boleh mengambil pendekatan untuk siasatan. Okay, boleh panggil untuk siasatan kes tersebut. Andai kata ada kes, ada dakwaan dan juga ada pembuktian yang jelas dan sebagainya, so penguat kuasa tu akan memanjangkan kes tersebut kepada pendakwa. So pendakwa yang akan membuka kes jenayah syariah tersebut di dalam mahkamah syariah. Okay, tapi kalau kita boleh buat apa? Nak saman, kita tak ada boleh saman apa pun. Tak ada pun jenis tuntutan. Tuntutan saman kacau ganggu rumah tangga, tidak ada. Okay, tidak ada satu pembentukan undang-undang yang macam tu dalam undang-undang syariah. Alright, tapi ada satu dalam dalam mahkamah sivil, iaitu berkaitan dengan membawa lari isteri orang. Nah, yang tu dia ada satu tindakan dikira sebagai jenayah sivil. Yang tu pun bukan tindakan kita boleh buat apa-apa, melainkan buat laporan polis sahaja. Yang tu kalau buat lari bini orang. Okay. Kalau buat lari orang yang tak dikenali, orang yang tak dikenali, itu nama dia menculik. Tapi kalau bawa lari bini orang, kawan contoh dengan, kita ni tak ada kaitan apa pun, bukan sedara mara apa pun, kita buat lari apa, buat lari makwa kita contoh dia. Ha, contoh makwa lah kan. Ha, makwa tu dah jadi bini orang, kita buat lari. Ha, makwa dia suruh kata, tolong buat lari saya, tolong lari saya. Buat lari pergi mana, saya nak nikah dengan awak contoh dia. Oh, nak jadi drama kan. So kita buat lari. Buat lari-buat lari tu, yang tu boleh dikenakan tindakan. So apa kita boleh buat? Buat laporan polis sahaja. Okay. Alright. Ataupun ada orang selalu katalah, tuan, kalau katalah ahli keluarga dia ni suka sangat kacau ganggu rumah kami. Kacau ganggu rumah tangga kami. Duk hasut macam-macam. So apa kita boleh buat? Buat laporan pejabat agama saja. Selebihnya pejabat agama lah yang akan mengambil tindakan. Sama ada untuk menasihati ke ataupun nak buka kes ke. Yang tu gantung kepada penguat kuasa. Okay. Alright, soalan terakhir untuk malam ini. Izam Ibrahim, salam tuan, salam. Soalan saya, jika hak penjagaan anak bawah 18 dah dapat kat si bapa, tetapi ada perintah mahkamah nafkah anak tersebut kena dibayar melalui akaun anak tersebut, contoh 500 bulan. Bolehkah si bapa tak mentaati perintah tersebut kerana anak tersebut telah dibela oleh si bapa? Terima kasih. Jawapannya, ya, betul. Tak perlu. Sebab anak dah duduk. Anak dah duduk dengan bapa. Jadi bila anak dah duduk dengan bapa, bapa hanya perlu untuk tanggung nafkah dia je lah. Makan, minum, semua tu tak perlu pun nak masuk dalam akaun. Okay? Tetapi katakanlah, anak ni ada giliran dia. Dia pergi duduk pula dengan mak dia. Contoh dia, dalam tempoh cuti sekolah ke, ataupun hari minggu ke. Nafkah masih lagi tertanggung walaupun anak tu duduk dengan ibu dia. Cuti contoh kan, anak tu duduk cuti sekolah, duduk kat dengan ibu pula. Dolah dalam sebulan contoh dia. Alright? Kita masih lagi kena tanggung nafkah anak tersebut. So pada ketika itu kita boleh masukkan.
Okay, nafkah berapa. Alright, tetapi kita tak perlu dah nak untuk contribute setiap bulan macam tu sebab anak dah duduk dengan kita, maka kita hanya perlu untuk tanggung nafkah anak sahaja. Okay, alright. So, itu sahaja daripada saya untuk malam ini, Fahmi Ramli. Saya bagi ekstra ni pukul 10.05. Okay lah. So, itu sahaja daripada saya, Fahmi Ramli, untuk malam ini. Saya mohon ampun dan maaf anda ada salah silap, serba kekurangan, terkasar bahasa, terguris kata, tersalah bicara. Gitu. So, saya mohon ampun dan selamat Hari Raya sekali lagi buat semua. InsyaAllah, kita akan bertemu lagi pada hari Ahad, malam Isnin, untuk satu topik yang kita akan ulaskan. Dan selepas habis topik tu, kita akan buka juga soalan untuk anda. Dan doakan esok untuk saya ada kes di Mahkamah Syariah Perlis. Dan selepas habis tu, saya akan bergerak ke Kuala Lumpur pula. Jumaat dekat KL, dekat Bangi. So, itu saja. Biasalah kan, kerja peguam ni dia travel-travel sikit. Ya, tapi tak apa, siapa-siapa yang terjumpa dekat luar, kadang-kadang terjumpa kat mahkamah, dia tengok saya, depa tengok saya pakai ni pun depa tahu sebab saya jenis tak pakai songkok sangat. Saya ke dalam kot je saya pakai songkok, depa kenal. Dia kadang nak senyum-senyum, tegoklah, okey, tegok. Kata, "Eh, Tuan Fahmi ke?" Saya lah tu. Okey. Dah habis dah. Okey, anak saya pun dah panggil dah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Aku luqauli haza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.